Alhamdulillah wa syukurillah, kami sangat terima kasih sekali sama Bapak Pimpinan, Bapak Ustaz Kufli. Yang semuanya ini kami lakukan dengan sangat ketinggalan sama sekali, menyusahkan teman-teman gitu. Nah, itu kami mohon maafnya sebanyak-banyaknya kepada teman-teman kita semua, Bapak Ibu, Bapak Mas Teras, sudah semangat. Mudah-mudahan lain kali kami bisa ikut lagi dan bisa dapat bantuan dari teman-teman semua, bisa dibimbing saya ngikutin menjalani umroh yang sebagaimana diharapkan oleh Bapak Pimpinan kita, Pak Ustadz kita. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Ustadz untuk membimbing kami semua untuk melaksanakan umroh tahun ini. Moga-moga di tahun depan akan berlanjut lagi lah. Amin. Alhamdulillah saya bisa sampai ke sini, bisa menunaikan salah satu rukun sunnah. Semuanya berjalan lancar. Alhamdulillah. Ya, saya banyak-banyak mengucapkan terima kasih lah pada Bapak Ustadz atas bimbingannya. Yang selama ini saya, dalam pikiran saya kok susah betul sekali dalam bimbingan-bimbingan ini. Alhamdulillah semua berjalan. Tadinya Bapak kira susah ya, berjalan. Susah. Alhamdulillah ya Allah. Berkat ya bimbingan-bimbingan dari Bapak. Terima kasih. Alhamdulillah mulai dari awal perjalanan dari rumah sampai ke Jeddah, walaupun sehat sehat sakit-sakit sedikit, batuk-batuk pilek, sampai sekarang alhamdulillah atas bimbingan dari Ustaz Mupli kami bisa melaksanakan umroh dengan baik. Terima kasih banyak-banyak Ustaz. Semoga panjang umur, tahun depan bisa kapan-kapan anak-anak saya bisa ikut ke sini. Alhamdulillah. Terima kasih. Amin. Amin. Terima kasih. Lama-lama kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ustaz yang telah membimbing saya apabila ada kesalahan saya. Baik disengaja atau tidak disengaja, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.